Demam antusias tinggi pekan ini seakan membumbung tinggi menyambut ajang bergengsi SCTV Awards 2016. Pasalnya meski rutin digelar dari tahun ke tahun, tapi untuk panggung SCTV Awards yang ke-16 kali ini, SCTV menjanjikan gelaran acara dengan tampilan yang berbeda. Dan untuk panggung SCTV Awards 2016, kali ini SCTV mengutas tema Home of Star yang tidak hanya menjanjikan penampilan tata panggung dan lighting yang spektakuler, tapi juga dihujani artis-artis yang pastinya super menghibur. Sepenglihatan Mbak, SCTV Awards selalu yang pasti yang paling top dari semua acara ya, karena kan udah SCTV Awards-nya gitu. Dan Mbak senang banget bisa ikut berpartisipasi di acara ini. Tahun ini SCTV Awards kayaknya ramai banget ya. Kayaknya banyak yang terlibat dalam SCTV ini tuh banyak banget gitu. Dari sinetron Pangeran 2, pemain-pemainnya. Dari Surga yang kedua, dari Mermaid in Love juga. Mermaid in Love, Dua Dunia. Tahun ini kita mengusung tema Home of Star. Kenapa kita mengusung tema Home of Star? Karena SCTV sudah melahirkan banyak sekali artis-artis. Seperti tadi saya sampaikan di depan. Rasanya saya semakin hari semakin muda karena teman-teman gaul saya makin imut-imut. Jadi makin seperti kanan kiri saya ini makin imut-imut. Nah, ini menunjukkan bahwa SCTV selalu berani untuk menampilkan artis baru dan terbukti setiap artis yang kemudian dimunculkan di tayangan SCTV itu menjadi bintang luar biasa. Ya, dari tahun ke tahun SCTV acap kali membidani lahirnya artis-artis baru yang mencuat populer menyedot perhatian publik. Di antaranya jajaran artis sinetron andalan SCTV yaitu Surga yang kedua dan Pangeran Season 2. Uniknya, dua sinetron yang tengah naik daun ini bakal memainkan peran penting di ajang SCTV Awards 2016 nanti. Karena sama-sama populer mencuri hati masyarakat, dua sinetron ini akan beradu unjuk kebolehan lewat battle dance dalam balutan drama musikal. Tak ayal, jajaran pemain sinetron Surga yang kedua seperti Nabila Syakib, Miller, Sandi Syarif hingga Angel Karamoy pun berdebar, giat melatih dan mempersiapkan penampilan mereka jelang panggung SCTV Awards 2016 nanti. Hari ini kita ada latihan di lokasi menjelang acara SCTV Award. Jadi akan ada penampilan dari, alhamdulillah kita pemain di Surga yang kedua. Halo Sisil, Sofia, itu nominasi. Judul sinetron juga paling ngetop masuk nominasi. Dan kita ada perform untuk tanggal 30 insya Allah nanti live jam 7 malam di SCTV. Ada battle dance. Battle dance ini nanti kita unjuk perform antara Surga yang kedua sama Pangeran Season 2. Dan seolah tak mau kalah dengan kubu sinetron Surga yang kedua, kabarnya para pemain sinetron Pangeran Season 2 seperti Fitri Ayu hingga Ricky Harun pun tak kalah sengit mempersiapkan aksi spesial mereka menyisakan tanya. Bakal beradu di ajang SCTV Awards 2016, kubu manakah yang bakal merajai panggung spektakuler SCTV Awards 2016 nanti? Di tahun ini pastinya 180 derajat berbeda dari tahun yang lalu gitu, jadi seru banget sih pastinya. Uniknya tak kalah antusias dengan para pemain Pangeran Season 2 dan Surga yang kedua, artis muda Bastian Steel juga berdebar antusias menyambut panggung SCTV Awards 2016 yang tinggal menghitung hari. Konon Bastian juga bakal tampil menjadi kejutan karena menjadi bagian dari sinetron baru SCTV Mermaid in Love Dua Dunia. Nanti Babes bakal drama musikal bareng cast dari Mermaid in Love karena Babes ikutan Mermaid in Love yang kedua sinetron di SCTV. Jadi nanti drama musikalnya menceritakan tentang bornnya Babes di Mermaid in Love gitu. Yo guys, buat semuanya jangan lupa untuk saksikan SCTV World tanggal 30 jam 19 malam, oke? Semuanya nonton nanti SCTV Awards 2016 tanggal 30 November di SCTV. Jangan lupa lihat penampilan kita dari Surga yang kedua, terus mohon dukungannya untuk judul sinetron Surga yang kedua dalam nominasi judul sinetron paling ngetop SCTV Award 2016. Caranya ketik SA10 spasi Surga yang kedua, kirim ke 97288 sebanyak-banyaknya. Juga bisa dukungannya lewat Twitter, caranya gampang, hashtag SA10 spasi Surga yang kedua, mention
at SCTV underscore. Oke? Oke, jangan lupa ada aku bersama teman-teman Pangeran loh, bakalan bikin keseruan di sana. Yay! Melahirkan bayi kembar lelaki dan perempuan, benarkah persalinan Cynthia mengalami insiden dan masalah hingga dimajukan lebih awal dari jadwal persalinan? Nantikan terus Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini.